Nasi temato, lauk ayam masak merah, dalca dan acar adalah juadah nasi kegemaran keluarga saya. Gabungan rasa lemak, manis dan sedikit rasa pedas-pedas amat unik dan menyererakan. Mudah pula untuk disediakan. Assalamualaikum and greetings to all. Hi, my name is Khadijah. Hi, my name is Fatima. Hi, my name is Muhammad. Hi, my name is Safiya. And this is our grandma. Welcome to Cooking with Grandma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Petang ini grandma nak kongsikan satu masakan nasi ya, yang memang selalu kami masak kat rumah kan. Dan you all suka nasi apa? Nasi tomato. InsyaAllah ya, saya akan grandma akan tunjukkan cara macam mana nak buat nasi tomato dengan ayam masak merah, nasi dan dalca dan acar insyaAllah. Let's get started. Okey, grandma nak tunjukkan macam mana nak buat lauk ayam masak merah ya. So, ayam masak merah kemas. Okey, kita mula-mula dulu kita kena goreng ayam sekejap saja, bukan nak goreng bagi garing. Ya, goreng bagi supaya tak basah sangatlah nampak dia eh. Ha, ni ayam ni dalam sekilo seekor ayam ni grandma dah basuh bersih dan grandma dah taruh kunyit eh. Dah. Ni dipanggil garam kunyit. Kunyit dan garam. So, dia tak boleh lama. Tunggu sekejap je. Kita blend bawang merah. Ni simple je masakan ni. You all boleh buat sendiri ya. Lepas ni under supervision. Of course, grandma kena check. Kunyit, kena tak sikit. Sebelum pagi tu. Lepas tu, taruh bawang putih dalam panting. Halia dah taruh. Belum taruh. Okey. Okay, kita goreng sampai habis. It's so good. Yeah, I know. Well, lapar ke? Yeah. Tak apa, malam ni kita makan buka puasa insyaAllah. Makan ni ya. Okey. Banyak lagi yang sikit pun lagi boleh. Oh, tak ada masalah. Jangan nak cepat ya. Ini kira aku hidup ni. Yang memasukkan ni dipanggil bahan penumis ya. This one is cinnamon. Kulit kayu. Kulit kayu manis. Dia banyak. Ini melawang, lada. Nah, kita nak kicap ya. Kicap bila dah kuat sangat api, kita matikan. So, kita tumis ni. Tumis ya. Tadi tu yang kita blend tu ke sini. Ayam masak merah ni dia bukan pedas tau, dia lebih kepada manis ya, sebab tu dia tak boleh taruh banyak sangat cili. Dia lebih kepada tomato, tomato puri, honey. So it's bukan untuk makan dan rasa pedas ni, sambal tu bukan eh. Dia kita makan kita rasa macam manis. Kita mana mula nak garing tu kan. Bila garing tu kita baru taruh ayam tadi tu. Okay. Kalau kita nak check eh, dah garing kita, kita tengok eh. Kita tengok dah nampak minyak-minyak sikit yes. Tu. Okey. Dah okey tu. Okey, sekarang kita taruh ayam ya. Okey. Ini tomato puri ya. Tu sama kata lauk ni dia bukan pedas, dia lebih kepada manis eh. So, kita taruh 1 2 3 10 eh. So okey. Tapi sukalah. Kalau you all nak rasa banyak lagi dia punya ni, taruh lebih sikit, tak ada masalah sangat. Lepas tu dia tuang susu. Dia tak pakai santan, dia pakai susu ya. Eh. Ini garam ni cukup-cukup lah ya. Eh. Nanti kita taruh honey sikit. Honey. Dahlah, kita biarkanlah dia. Sampai dia masak. Okey, sekarang ni grandma nak masak nasi tomato eh.
Grandma pakai minyak zaitun sebab Grandma suka minyak zaitun. Tapi kalau tak ada minyak zaitun, pakailah minyak apa-apa pun. Tak kisahlah ya. You boleh juga pakai ghee. You know ghee? Ghee tu dipanggil apa? Minyak sapi. Tapi Grandma suka rasa butter. Jadi Grandma taruh sikit butter. Alright? So, biasalah ya kalau kita masak nasi macam-macam gini ni, kita kena taruh daun pandan sikit, kan? Ini apa? Cinnamon. Bahasa Melayu kulit kayu manis. Ini cengkeh. Buah pelaga. Okey. Dan Grandma suka juga rasa daun pudina. Ya? Amin. Grandma suka tak rasa daun dia? So, kita taruh tu. Grandma taruh halia. Bawang putih. Dan bawang besar. Okey. So, kita tumis bagi bagi layu. Tak payahlah bagi garing. Tomato puree ya. Dia kena nasi ni kena taruh tomato lah sebab nasi tu panggil nasi tomato kan. So yes, Grandma taruh ya tomato puree. Kita boleh taruh banyak, boleh taruh sikit tomato puree tu tapi janganlah banyak sangat ya. Nanti rasa dia pelik pula. Rasa dia macam masam-masam sangat. So just cantik-cantik je lah ya. Macam Grandma buat ni hari ni 6 cawan. 6 cawan beras basmati. Maknanya air dia 9 cawan. Okay, 9 cawan tu Grandma dah ambil 1 cawan untuk taruh susu nanti. So, maknanya air tu 8 cawan je lah ya. Okey. So, tengok tu dah cantik dah kan? Dia minyak zaitun ni rasa dia sedap. Grandma suka rasa minyak zaitun ya. Tak, sebab tu Grandma pakai minyak zaitun. So, ni Grandma dah air tadi ni yang 8 cawan tu Grandma dah panaskan. So, taruh sini. Kita masuk lah. Ni dalam ni ya. Okey. Lepas tu kita masuk ni semua. Ni tomato puree. Ya, tengok kalau warna dia dah cantik merah tu okeylah ya. Jangan merah-merah sangat tu. Ni dan letak garam ni dan ada ukuh tadi. Okey, taruh susu. Lupa nanti. Kita letak susu dah. Kacau. Tinggalkan dalam rice cooker. Okey, kita nak masak dalca eh. Biasanya tomato ni kena ada dalca lah. Tapi dalca sayur biasanya orang buat. Cuma Grandma tambahkan daging sikit lah. Sebab Grandma takut awak mencari daging dalam sayur tu nanti ya. So Grandma tambahkan sikit daging eh. Biasanya sayur je sebab dah ada ayam kan. Okey. Macam biasalah, kita menumis tu kena ada minyak lah kan. Okey. Susah taruh banyak sangat minyak. So biasalah bahan penumis kita taruh lah. Pekak, pelaga. Semua ni lah ya kita taruh. Ini kari powder ya. Kari powder daging. Cuma taruh daun kari sikit ya. Kari powder untuk daging. Okay. So Grandma masukkan dalam kari ni. Ya, lepas tu kita taruh daging. Alright. Kita tak membuang, tak membazir ya. So apa-apa yang baki-baki ni sapukan dengan daging. Jadi kita tak membazir kan? Kita tak suka membazir-membazir. Masukkan daging dan gaulkan. Bila dah nampak garing sikit-sikit, tuangkan sedikit air, 1 cawan santan dan setengah cawan kacang dal. Yang ini dah direndam dan kacang dal dah kembang. Masukkan 3 biji ubi kentang yang telah dipotong dan biarkan masak sekejap. Untuk ayam merah tadi, Grandma tambahkan setengah cawan kismis untuk bagi rasa manis-manis sikit. Masukkan 1 biji tomato yang dipotong bagi rasa masam-masam manis. Gaulkan dan air sekali masukkan sedikit daun sup yang dipotong untuk menambah rasa dan bau wangi. Untuk
Untuk dalca tadi, bila kentang dah empuk, masukkan 1 keping asam keping, 1 biji terung, 1/2 biji karot dan 1 biji tomato hijau. Bahan-bahan ini dah dipotong ya. Untuk acar, Grandma dah sediakan sedikit buah nenas dan karot yang dipotong. Kemudian Grandma tambahkan 1/2 biji bawang besar, 1 batang cili dan 1/2 batang timun. Semua ini dipotong tipis ya. Tambahkan 1 sudu besar cuka, gula dan garam secukup rasa sebagai dressing. Cantik tak salad ni? Ya. Cantik kan? Colourful. Salad mesti kena colourful. Terakhir sekali, untuk dalca, masukkan beberapa biji cili dan siap untuk dihidang. Inilah hidangan nasi tomato bersama ayam masak merah, dalca dan acar. Selamat mencuba! You can also try this recipe at home for babuka puasa or raya too. Make sure to like, subscribe, comment and stay tuned for more recipes to come. Thanks for watching. Bye. Selamat berbuka puasa. Yang kacang, yang ayam mana tu? With the one that we own. Pancawan tu Grandma dah panaskan. So, taruh sini. Ini cara rasa dia macam masam-masam sangat. So, just cantik-cantik je lah.